Wilayah Malaysia memang dekat dengan Kepulauan Spratly yang diklaim China di Laut Natuna Utara, Laut China Selatan. Apalagi wilayah negara bagian Malaysia seperti Sabah saja berjarak dekat dengan wilayah Laut Natuna Utara. Untuk itu di kawasan Sabah yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara telah dikerahkan alutsista canggih Malaysia. Pada tanggal 1 Juli tahun 2022, 3 helikopter AW-139 Bantu TLDM, AL Malaysia, awasi perairan Sabah. Dari adanya penjelasan tersebut, maka alutsista canggihnya Malaysia adalah helikopter AW-139. Walaupun hanya mengerahkan helikopter AW-139 saja, tetapi peran alutsista canggih Malaysia tersebut vital. Apalagi soal kapasitas daya angkut helikopter AW-139 juga sangat berkualitas. Mengutip dari globaler.com, helikopter AW-139 memiliki kapasitas daya angkut yang cukup ideal. Dicatatkan jika helikopter AW-139 mampu membawa pasukan sebanyak 15 pasukan bersenjata lengkap. Alhasil dari daya angkut tersebut, maka helikopter AW-139 memiliki kualitas daya angkut yang sama dengan S-70i Black Hawk. Tak hanya soal daya angkut saja, tetapi helikopter AW-139 juga cocok dalam beberapa misi, seperti misi medevac taktis militer dan sipil bisa dijalankan oleh helikopter AW-139. Akan tetapi dari deretan keunggulan helikopter AW-139 ada kelebihan lainnya dari yang jarang diketahui. Dilansir Zona Jakarta dari helikopter.leonardo.com, helikopter AW-139 memiliki kombinasi antara fleksibilitas, kinerja tinggi, dan teknologi canggih. Untuk itu di helikopter AW-139 telah terbukti dan fitur keselamatan yang luar biasa. Alhasil dari kelebihan tersebut, maka helikopter AW-139 juga disokong akan avionik canggih di bagian kokpit. Tak cukup di kokpit saja yang canggih, tetapi untuk besaran kabin di helikopter AW-139 juga lumayan mumpuni. Alhasil helikopter AW-139 pantas menyandang sebagai medium utility helikopter. Dan menjadikan helikopter AW-139 unggul dalam menjalani misi lanjutan. Lalu untuk performa dari helikopter AW-139 sendiri memiliki kecepatan maksimal sekitar 306 km per jam. Dari kecepatan tersebut alhasil helikopter AW-139 memiliki daya tahan terbang hingga 5 jam 13 menit. Lalu untuk daya jelajah helikopter AW-139 ternyata bisa sampai jarak 1061 km. Dan menjadikan helikopter AW-139 unggul dari jarak jelajah. Tak hanya dari jarak saja, tetapi helikopter AW-139 memiliki daya terbang tinggi sampai ketinggian 6 km. Alhasil dari performa tersebut, maka helikopter AW-139 ini mampu beroperasi di berbagai macam cuaca, mulai dari siang malam hari bisa dilakukan dengan baik oleh helikopter AW-139. Dengan kemantapan tersebut, maka pantas saja Malaysia memilih helikopter AW-139 sebagai salah satu alutsista andalannya. Selain itu, dari performa helikopter AW-139 yang cukup apik, maka alutsista ini juga memiliki banyak varian canggih. Mulai dari varian SAR untuk Coast Guard, varian AD, varian Buru Anti Kapal Selam AL ada di helikopter AW-139, hingga varian sipil seperti VVIP juga terdapat di helikopter AW-139. Apalagi di helikopter AW-139 memiliki kelebihan lainnya yang cukup unggul dan berkualitas. Melansir dari airrecognition.com, badan dan kabin helikopter AW-139 memiliki perlengkapan untuk berbagai peralatan misi, dan utilitas yang memungkinkan helikopter AW-139 kemampuan multiperan yang sesungguhnya. Platform helikopter AW-139 memiliki kabin yang luas dengan pintu besar untuk memudahkan masuk dan keluarnya personel, serta untuk pembongkaran material dan mampu membawa dan mengerahkan berbagai muatan di helikopter AW-139, dan rasio power to weight yang tinggi di helikopter AW-139 memungkinkan pesawat untuk beroperasi secara taktis. Serta sistem peringatan rudal MAWS dan sistem pengeluaran tindakan kontra CMDS di helikopter AW-139. Serta peran IFF dan Blue Force Tracker juga tersedia di helikopter AW-139. Dari sistem canggih tersebut membuat helikopter AW-139 mampu membawa pot senapan mesin berat, dan roket udara ke darat 2,75, 70 mm, senjata internal senapan mesin serbaguna bisa dipasangkan di helikopter AW-139 sebagai andalan serangan udara ke darat.
Untuk itu peran helikopter AW-139 bisa melakukan peran misi serangan udara ke darat terbatas. Mengutip dari AsiaPacificDefenseJournal.com, Malaysia yang telah menerima helikopter AW-139 batch pertama sebesar 2 unit, akan tetapi dari 2 unit helikopter AW-139 tersebut ternyata itu sewa. Walaupun sewa tetapi dari adanya kehadiran helikopter AW-139 tersebut maka Malaysia bisa menggantikan S-61 Nuri. Diinformasikan jika 2 helikopter AW-139 dikabarkan telah diserahkan kepada RMAF.